Assalamualaikum guys, bersama saya Siwa Junior. Seperti korang nak jajuk, aku nak betulkan Isos kembali. Okey, pada hari itu sebelum raya lah, Ahad itu, motor aku SS patah bahagian tengah ni. So, aku time tu nak pergi kerja. So, aku terpaksa bawa juga SS aku yang patah ni pergi kerja dan balik kerja. Kau bayangkan bunyi dia macam perang tau. Kalah SS ni tau. Dia bunyi ni pa. So, hari ni aku nak pergi betulkan SS. Boleh je pakai as open ni, tapi hari-hari aku pakai pun macam tak best juga. Sebab apa, tadi aku dah lalu selisih dekat dengan polis. So aku tak nak lah benda aku pakai waktu ada event je. So aku nak betulkan as ni. So aku nak pakai as ni standard balik. Okay, lepas jom lah kita pergi dekat bengkel kawan aku tu. Okay, jom. A few moments later. Mana aku nak bawa? Ini pun aku tak dalam box. Ini aku pegang je kot. Boleh ke kuat ke benda ni? Tak apalah, try lah buat slow-slow. Okay, jom. Okay, telah pun sampai ke Rapid Motor. So, aku nak party balik. Pakai the standard balik. Okay, jom. Tak lama dah, tak lebih lah kot. Sebab saya ulang lagi jauh. So, benda tengah tu kan, right? Kau tu tengah jalan. Aku rasa pelik, asal bunyi lain macam kan. Ingat, blok ni. Blok pecah agak pun dah. Dah risau dah tu. Saya tengok, eh bang, asyik baik. Dah lama dah. Sebelum raya pergi. Malah pakai dia perang tau, tadi. Tadi garang kacau lagi. Hari-hari pakai tak apa, ni kalau hari-hari pakai, hari tak tu. Bila-bila kalau lalu tol baju 9 tu. So, benda ni ibaratkan macam untuk PMP lah. So, tak payah PMP kat motor. So, dia buat kas tu. So dia potong balik bahagian ni, dia sambung balik untuk ni sebab apa manifold dia lebih pendek sebab dia dah bahagian dia dah pecah. So sekarang nak tanggal benda yang kayak kat exhaust. So lepas ni kita spray lah bagi nampak lawa. So nampak lah itu mas.
Kita akan tengoklah dia punya hasil dia. Memang lawa. Nice. Dia sambung balik. Dia tambah baru, dia sambung balik. So, aku boleh pakai minifor lama. So, nak spray balik je lah, nak bagi lawa. So, telah pun siap. Aku cuma cantum di sini. So, dia belanja aku spray sekali hitam. So, nampak lebih kemas lah. So, manifold aku tak nak spray. Sebab lagi nanti dia cepat tertanggal bila punya colour dia. So, lalang tu aku minta dia spray sekali dengan cover ni. Dengan sensor sini. So, tunggu keren. Kita pasang balik. Aku dah malas lah nak pakai eyes open. Lagi tadi je orang tengok kiri kanan kiri kanan. Laju tak laju, bawa slow je. Bunyi lebih. Okey, nah siapa berminat untuk modified exhaust, kau boleh pergi dekat Rafiq Motor. Aku rasa kalau macam budak-budak jelas dia dengan kacang dia dah, rasa dah famous kat KL. So ini kat pintu belakang tau. Aku pergi troubleshoot ke tempat exhaust. Galang kat depan tu dia buat lebih kepada modified engine apa semua. So kita tunggulah exhaust. Okay bang, kat sini buat exhaust macam mana je bang? Dia kebanyakan ada yang hantar exhaust Y, itu C. Nah, kebanyakan Y dengan C lah. Kalau nak buat, memang kami akan ikut spek dia lah. Oh. Kalau kata buat ikut suka je, takut nanti tak kena dengan spek dia, motor tak boleh go juga. Okay, telah pun siap. Cuaca panas. So, boleh nampak lah exhaust tu macam baru dah. So, aku belanja sikit bunyi ni. Bunyi dia syadu lah. So, boleh nampak lah macam baru lah. So, manifold dia aku tak spray. Okay guys, sampai di sini saja video kita untuk kali ni. Nanti aku akan tulis komen di bawah untuk siapa yang berminat untuk modified exhaust, nak spray ke, nak ambil space ke kat sini. So, nanti kau boleh tengok link di bawah. Okay, aku see you again. Jumpa lagi di video akan datang. Okay, bye-bye.